Selamat pagi Kintamani Bali. Yang mana ini? Forum Bator kan ditutup ya. Ini jalannya dialihkan. Lagi dibersihin. Ini jalannya benar-benar istimewa, wah. Yo. Direm ra gelem mati. Kalem ae. Mau periksa ngosa. Ini tadi aku mau lewat Blancan, dialihin lewat sini ya. Nah, kalau muatan seperti ini loh. Makanya kalau Forum Bator ada acara, itu sebaiknya kita minta izin ya ke petugasnya sama ke polisinya, itu kita nekat lewat atas. Pangkalan, entah banyak entah enggak, aku enggak tahu. Semoga saja cuman ada satu wong. Alhamdulillah. Jadi ini kalau aku naik itu tanpa kabar, tanpa berita, pokoknya aku itu langsung naik gitu aja. Jadi gak perlu tanya-tanya ada truk berapa, truk berapa. Kalau ada banyak juga malah pusing, ada sedikit juga buru-buru. Jadinya tanpa bertanya langsung ke pangkal. Seneng wong kalau seperti ini. Antrian tidak banyak. Aku ini nomor 2 ya. Ini yang lain gak ada. Tuh, seneng aku. Kalau pada ketakutan ke Kintamani itu aku seneng sebenarnya. Jadi truk tidak banyak numpuk di atas. Di atas cuma sedikit. Itu nyenengin. Ini aku udah siap-siap mau turun ke rumah ya. Mau ke tempatnya Bos Putra, nginep di sana. Ini mumpung terang. Ini tadi sini udah habis hujan ya. Tekanan anu arep medhun ora. Nah, ini sama Mas siapa ya, Adik Erwano Giri. Tadi udah sempet kita ke warung juga ngobrol, cuman malah enggak tahu namanya. Sampean turun ning mriki, Mas? Oh, nggih, nggih. Nggih, kula tak medhun sik. Sama cari-cari temen ini wong, aku nginpo temen-temen yang ada di bawah. Kalau di pangkalan cuma armada sedikit, biar banyak temennya kesini. Motor ya wong, keren nih. Keren. Harley. Ora pengen no. Imut-imut nyenengin. Anjing ini wong, kalau malam sudah bikin berisik ini. Jadi kan untuk di Bali itu anjing itu seperti kucing ya. Kalau di tempat rumahku di Jawa itu seperti kucing. Jadi di sini banyak banget kita temui anjing. Aku kalau di sini, kalau di Bali itu anjing tidak begitu takut. Karena memang banyak gitu loh. Cuman kalau di rumah ketemu anjing, takut aku wong. Terlalu liar untuk di rumah itu, nggak seperti di sini lah. Di sini memang udah banyak. Loh,
lekas. Tuh, tiduran ada dua. Moha. Hey. Ini kurcacinya si Moha. Lihat apa itu? Nonton ogoh-ogoh tapi pengen jalan-jalan. Aduh apa sih? Aduang dadang apa sih? Diantar apa enggak? Kamar. Nyalain lampu. Taruh bekal, Bang. Nih. Bawa bekal. Roti-roti. Nanti malam takutnya kalau kelaparan gitu ya. Antisipasi. Oke lah. Sama teh. Kita lihat sekeliling suasana Kintamani ya, Wang. Di pedesaan Kintamani. Kabut tebal udah menyelimuti, Wang. Ini pun juga udah mau hujan lagi ya. Ini udah gerimis ya. Untuk rumah-rumah sini itu untuk genteng apa ya? Atapnya itu loh. Itu pakainya seng, tidak pakai genteng, jarang banget yang pakai genteng. Ini aku lihat di sana loh, di sana itu ada pangkalan ya. Biasanya dari sini kelihatan ada truk berapa, cuman kabut deh, nggak kelihatan. Untuk masjid nggak kelihatan juga. Ini kan depan ini ada masjid ya, ada masjid. Untuk muslim pun juga ada kok di sini. Ini muslim, rumah tingkat ini muslim banyak, cuman nggak begitu anu ya, nggak begitu tahu aku. Ya seperti ini kan tetap enaknya, cuman istirahat tidur. Wes. Oh ini, oh ya ini perumahannya sempit banget. Ini di sini banyak yang punya mobil, cuman punya mobil itu nggak bisa bawa masuk ke rumah ya. Parkiran ada di sana, atas juga ada dulu, tapi udah pindah ke bawah semua. Gitu, Wang. Perumahan padat. Oke, jadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya sore ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu oh, pohon jeruk ini, Wang. Pohon jeruk. Cuman masih kecil-kecil kayaknya, masih pentil-pentil dia. Masih 2 bulanan lagi lah untuk panennya.